Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi ya. Ayo berenang, Atom-Atom suka. Kak Taiga, kok tumben sih ngajak main air di dekat amusement park? Iya nih Yuta, Kak Taiga lagi ngidam. Ngidamnya aneh-aneh. Sekarang pengen naik perahu. Ayo ah Yuta Mio, Atom-Atom kita berangkat sekarang. Iya ayo Kak Taiga, berangkat. Mio senang nih. Ayo berangkat. Atom-Atom buruan cepetan. Ya siap berangkat. Kita jalan yang biasa ya biar cepat. Iya Kak Tega, jalan mana aja deh, yang penting mah sampai. A few moments later. Nah sebentar lagi kita sampai nih. Asik. Waduh Kak Tega, jangan ditabrak-tabrakin terus dong, nanti meledak loh Kak. Tenang Yuta, aman kok. Lihat nih, nggak bakal meledak. Ayo, kita balapan. Asik. Atom-Atom mau main air. Yuhu. Nah, itu dia. Waduh, beneran meledak Yuta. Mio, keluar buruan. Aduh, bener kan meledak. Menyebalkan sekali Kak Taiga. Iya, maaf. Ayo semuanya, kita lari aja. Bentar lagi kita sampai kok. Nah, ini dia nih perahunya. Yuta, Mio, kalian mau naik perahu juga gak, Atom-Atom? Enggak, kita mau berenang saja. Iya Kak, Mio juga mau berenang aja deh. Ya udah deh. Kalau gitu Kak Taiga mah jalan-jalan dulu pakai perahu. Yuhu. Wah, cepet banget perahunya. La 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 la. Yuta ngapain kesini Yuta? Yuta jadi khawatir nih Kak. Takutnya Kak Taiga kenapa-napa. Kan lagi hamil. Tenang aja Yuta, aman kok aman. Aduh. Kenapa perut Kak Taiga tiba-tiba sakit ya? Yuta, aduh tolong Yuta. Nah kan bener, Yuta harus gimana nih Kak Taiga? Aduh, gak tahu Yuta, perut Kak Taiga sakit banget, aduh, gak bisa gerak ini, aduh, masa melahirkan di perahu sih, aduh, sakit, tolong Yuta, Mio, atau Matam. Ya ampun, mana gak ada dokter lagi, Yuta, Mio, gimana ini, Kak Taiga, tolongin. Waduh, gimana ini, Mio, atau Matam, lah. Kok perahunya kosong? Mungkin bukan perahu yang itu, Kak. Aduh, gimana ini, Yuta? Tenang, Kak Taiga. Ini kita lagi berusaha nih mencari solusi. Aduh, gimana ya? Atom-Atom gimana ini, Mio? Gak tahu, Kak. Mio mau bingung. Atom-Atom juga bingung. Iya, bingung. Kalian dengar suara bayi gak? Jangan-jangan Kak Taiga udah melahirkan nih. Tapi kok suaranya banyak banget ya? Wah, jangan-jangan bayinya banyak Kak. Bisa jadi tuh Mio. Gimana ya bayinya? Nah, itu dia. Waduh, kok banyak banget sih ya? Iya Kak, lucu-lucu bayinya. Ayo bawa pulang, lucu-lucu. Iya nih lucu banget. Ayo kita pangku. Kakak tertuanya mana ya? Kalau dipangku pasti yang lainnya mengikuti. Mungkin yang ini nih Kak yang terpisah. Lah, itu Kak Taiganya masih di perahu. Kak Taiga turun Kak Taiga. Ini bayinya ada di sini nih. Oh, iya Yuta, sebentar lagi Kak Taiga turun nih. Tolong selamatkan ya bayi-bayiku. Oke siap Kak, ayo semuanya kita pulang. Aduh, akhirnya selesai juga. Aduh, perutku sakit banget saking banyaknya melahirkan. Yuta, Mio, atau mata mana bayiku? Pasti di sini nih, mereka kan tadi ada di sini. Lah, kok gak ada sih? Yuta, Mio, atau Matam, kalian di mana? Marilah pulang,
Oke teman-teman semuanya, video kali ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah semuanya. Mau kemana kita kak? Kok malah nyasar sih? Ya nih Mio, malah salah jalan.